Okay guys, hari ni saya nak kongsikan satu tips. Bagaimana cara mengukur saiz kepala anda dengan tepat? Supaya kita dapat saiz kopiah yang paling selesa dan dapat meningkatkan keyakinan kita. Okay, yang pertama sekali kita buat apa? Pita pengukur. Tadaa! Okay, so dapatkan di mana-mana kedai yang berdekatan lah. Kedai jahit ke ataupun DIY. Okay, kopiah decapal menggunakan kiraan inci. Jadi anda jangan terkeliru di antara inci dan juga sentimeter. Macam mana kita ukur? Ikut keselesaan. Kalau kita nak pakai dekat bawah sikit ke ataupun atas, macam saya suka di tengah. Ukur di tengah ni. Okey. Jadi saiz saya di sini kita boleh lihat saiz 22. 22 inci. Okey. Jadi persoalan dia, adakah kita nak beli saiz kopiah saiz 22? Tidak. Jawapannya tidak. Sebab apa? Untuk mendapat saiz yang optimum, saiz yang selesa, kita perlu tambah 0.5 inci daripada saiz yang kita ukur. Jadi kalau 22 tambah 0.5 dia bersamaan 22.5 ataupun bahasa-bahasa kita ni 22.5. Jadi 22.5 inci. Jadi kepala saya selesa 22.5 inci. Ini saiz 22, yang mana saiz 22 ni tadi yang betul saiz saya. Tak tambah 0.5. Saya cuba pakai . Okey. Nampak okey, tetapi macam saya tak selesa sebab dia ketat. Dia terlalu ketat. Ini 22. Jadi 22.5 ni, kita try. Bismillah. Nampak? Terletak, yakin, selesa. So itu cara je. Dan korang boleh dapatkan di decapal kopiah yang terbaik ni. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita beribadah pun, kita ataupun jumpa orang pun kita confident. Okay, dah selamat hari ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum.